Oke guys, itu ada 3 ekor per jam lagi nangkring. Tuh. 1 2 3. Ntar kita dekatin. Kita masuk ke dalam hutannya. Aku cari jalan dulu. Kita mutar. Oke, cepat sebelum pergamnya kabur. Susah pas di atas kepala jauh kali capek goyang tinggi itu pohonnya. Tadi aku shoot dari dalam hutan pas di bawah pohonnya tuh di dalam sana. Gak ada celah lain selain pas tepat di bawah pohonnya. Jadi susah aku mau nentuin dot berapa. Posisinya susah. Oke, kita masuk hutan dulu. Kita udah nyampe lokasi. Ini pohon tempat biasa pergam hinggap. Pohonnya ada 2. Ini 1. Satunya di sebelah sini. Itu dia. Pohonnya sama. Buahnya tinggal dikit. Nggak tahu pegangnya masih mau ke sini apa enggak. Di sebelah sini juga ada pohon gede. Pohonnya nggak ada daunnya lagi. Biasanya pegang sering nangkring juga di sini. Kita tunggu aja. Oh,
aja tuh. Kita cari tuh. Hilang poinnya bosku. Tadi sempat ketemu. Waktu aku coba cari mereka, sempat ketemu di atas pohon. Cuma aku gak lihat. Jadi dia terbang lagi. Habis itu gak tahu lagi pergamnya kemana. Kayak ketemu. Hasil 2 poin hilang. Kurang telak. Tapi waktu masih panjang. Kita tunggu aja lagi. Semoga pergamnya lebih banyak datang. Oke. Hunting kali ini mantap bosku. Gak perlu nunggu lama. Mungkin ada sekitar 15 menit. Aku sampai di sini. Pergamnya udah datang. 2 ekor. Yang poin hilang tadi. Mungkin belum rezeki. Nggak tahu pelurunya kemana. 3 ekor kampret. Kita tunggu mereka balik.
target yang ketiga juga nggak ketemu. Padahal terbangnya rendah di dalam hutan. Cuma aku udah keliling hutan nggak ada ketemu. Mungkin dia masih bertengger di atas pohon, belum mau jatuh. Ini aku lagi nunggu suaranya jatuh. Biasanya kalau suaranya jatuh dari pohon, suaranya keras, bisa terdengar sampai sini. Kacau, kacau. Sudah tiga yang hit, nggak ada yang dapat. Udah jam 5 lewat lagi. Kita tunggu aja. Sorry kalau hari ini aku nggak dapat poin. Yang pasti uji tes suara pikat tergamnya berhasil. Tergamnya lumayan banyak yang datang.